melaksanakan perintah gereja itu. Salah satunya berpuasa di sana ada, benderma di sana ada, dan juga berdoa di sana ada di dalamnya itu. Dan makanya tiap-tiap masa Prapaskah itu kita diberikan amplop sebagai tanda kita berpuasa dan kita sisihkan. Apakah masa hidup kita pernah melakukan itu? Jadi ketika doa arwah, sesungguhnya peringatan arwah, maka sebut peringatan arwah semasa hidupnya pernah melakukan itu. Maka kalau tidak pernah hal-hal seperti itu, makanya angka 440 seperti itu terlihat dalam gereja itu. Kalau kita tidak pernah mengerti, ya kadang-kadang doa dilakukan peringatan arwah katanya, tapi kadang-kadang agak hancur, tidak sejajar dengan apanya yang peringatan yang dimaksud. Rupanya peringati ahli yang 40-nya kelewat. Misalnya berpuasa maksual, kan ikuti masa-masa maksual, digelar doa 40 misalnya. Kan jadi agak apa tamu kan? Apa tamu peringatan ahli kan? Makanya intinya, mari kita merenungkan itu, karena sekarang saya katakan sudah mulai perayaan kita ini. Ada doa-doa itu, pokok dari gereja yang selepasnya itu sesungguhnya bukanlah kewajiban, bukan wajib. Kalau kita minta bisa saja kita lakukan itu, minta di gereja, minta misalnya intensi doa, misalnya kita mengatakan saudara kita yang dua kali ini, misalnya tiga kali ini, jangan lagi kita perlu menyebutkan dalam gereja, kita sudah bisa intensi berapa itu, karena itu sudah tidak wajib. Karena dia tidak lagi ada acuan-acuannya peringatan arwah untuk apa? Itu penting kita pahami. Karena semua angka-angka itu termakna dalam gereja. Maka dia dilarikan apa yang kita gelar itu ke arah atas. Bapak Ibu saudara kita terkasih, apa saya katakan ini agar kita sekalian menjadi mengerti dan betul-betul menjadi warga gereja yang bukan hanya kuantitas tapi berkualitas. Tahu apa yang kita, bukan jumlahnya yang banyak. Jumlahnya banyak tapi tak lupa. Contoh, iya zaman dulu gereja itu menjaring umat sebanyak-banyaknya. Tapi masa ini kita, jadi masa era ini, kita harus mulai menyisihkan pengetahuan-pengetahuan agar umat gereja itu tahu apa yang ia imani, apa yang ia lakukan. Artinya berkualitas. Bapak Ibu saudara saudara terkasih, itu baik dan penting bagi kita sekalian. Walaupun kadang-kadang itu satu waktu menyakitkan hati saya, tapi renungkan baik-baik. Direnungkan baik-baik. Salah atau benar? Karena kalau saya katakan kalau ini salah, saya pernah menantang, tunjukkan di mana salah saya. Di mana salah saya, tunjukkan. Artinya memang kadang-kadang memang hati panas, silakan saja, tapi renungkan apa yang saya katakan, yang mau saya sampaikan. Karena saya mengatakan seperti ini, pada kapasitas saya punya kewajiban untuk menyampaikan ini. Tapi suatu waktu, kalau di kapasitas saya juga akan diam. Maka seperti di gereja kemarin saya katakan, saya bersedia paling orang tidak disukai, dan saya menerima kalau orang sudah membicarakan paling parah zaman Pak Otisnya, saya terima. Tapi saya katakan, ini saat ini memang itu kayaknya mengejutkan statement-statement atau apa yang kami sampaikan. Tapi lihat saja, perkembangan gereja nantinya akan sudah berpengetahuan tahu apa yang kita lakukan. Kita tahu semuanya, bukan hanya mengikuti tren, mengikuti kebiasaan-kebiasaan. Itu penting. Dan makanya saya juga selalu menghimbau, mengajak. Maka saya katakan, perbedaan gereja Katolik dengan saudara-saudara kita selain yang sama-sama ikuti Kristus, di mana? Kenapa yang lain doa penghiburan, kalau kita kan doa itu memang khususkan di arwah. Sedianya kalau kita mau juri
Penghiburan itu juga ada kalau kita kerap mengikuti doa-doa seperti ini. Penghiburan itu tetap didapat. Di mana penghiburannya? Karena bacaan kitab suci selalu menjanjikan, misalnya doa-doa seperti ini, arwah orang yang meninggal itu bagi untuk berbahagia di surga. Tapi kalau kita terus mendengarkan itu, kita sudah terhibur. Kitab suci sudah menghibur. Tapi tidak perlu lagi kita kitab suci sudah menghibur itu. Makanya doa kita selalu diarahkan kepada yang meninggal itu untuk keselamatan jiwanya. Karena ada dosa-dosa itu disebutkan, misalnya Yohanes 3, jika engkau mengatakan dosa orang itu masih ada, maka dosa orang itu masih ada. Jika kita mengatakan orang itu, dosa orang itu tidak ada, maka dosanya pun tidak ada. Luar biasa baca. Makanya kita itu punya kuasa untuk mengampuni dosa orang agar orang itu tidak berdosa. Maka pada kesempatan seperti inilah, hal seperti itulah yang mau kita doakan, menyatakan, melepaskan dosa-dosa seseorang ketika masa hidupnya dia agak lalai tadi. Ada kealpaan pada kehidupannya yang di hadapan kita kadang-kadang dia ditemui bersalah kepada kita. Saya mengajak warga gereja sekalian seperti ini dan seterusnya. Sesungguhnya kekuatan pada kamu untuk tampil atau berbicara seperti ini, sesungguhnya kehadiran Bapak Ibu sendiri, kehadiran dari Bapak Ibu. Dan kadang-kadang memang menjadi ironis, karena yang tampil atau yang hadir itu saja orang, itu saja. Saya berharap ada orang-orang baru yang hadir. Warga gereja Katolik di Takung ini, di stasi Takung ini, yang saya katakan lagi sangat besar jumlahnya. Sangat besar jumlahnya. Tapi yang hadir itu saja. Makanya kadang-kadang terlihat sia-sia ketika kami homili atau membuat renungan-renungan yang kadang-kadang kami harus menggodoknya, harus mencari materi khusus. Jemput manikot baik kok orang korak ini. Harapannya ada manusia-manusia baru yang hadir, yang mendengarkan kabar-kabar sukacita ini, pengetahuan-pengetahuan ini. Suatu waktu apabila ada misalnya maut menimpa keluarga kita, yaitu kematian dalam pandangan manusia. Saya katakan maut itu dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan iman dia itu bukan maut, tapi suatu perubahan yang besar. Sebab sesungguhnya hari yang paling terbesar itu sesungguhnya kan, makanya ada tradisi-tradisi lain di dunia ini, di Indonesia sendiri, pada masa-masa kematian itu justru digelar seperti berpesta pora. Kenapa? Bukannya kesini, di sana orang meninggal itu sudah berbahagia, itu diajarkan. Dan itu cara pandang tradisional, bukan saja agama. Tradisional, misalnya kita lihat orang-orang Batak, misalnya kalau orang meninggal dia malah menjadi tumbal, dia kan berjoget itu seperti itu. Karena orang yang meninggal itu bukan yang kita pandang ini, dia bersedia atau berduka, dia berbahagia di sana. Makanya kita berharap saudara kita yang doakan ini, ia berbahagia di surga. Pelajarannya bagi yang masih hidup ini, bahwasanya agar kita juga nanti berbahagia di surga. Mari kita ikuti ajaran gereja kita, agama kita. Agama bukan hanya sekedar aku bangga, tapi taati agamamu, taati perintah-perintah agamamu itu, taati perintah-perintah gerejamu, agar kita itu menjadi orang yang pantas, yang katanya dari Tuhan telah menyiapkan tempat bagi kita di sana, dan Ia tidak akan menolak orang yang datang kepada-Nya. Itu yang kita harapkan, agar kita sekalian menjadi orang-orang yang memang datang kepada-Nya, tapi juga harus mengikuti perintah-perintah Tuhan ketika Ia mengajar di dunia ini. Bukan hanya ketika kita menerima setelah Ia disiksa, Ia mati, baru Ia bangkit. Kita ambil itu saja, kita ngambil kebangkitannya, kita mati. Ketika kita dibaptis, ikut mati bersama Kristus. Dan kita dibaptis juga ikut dibangkitkan seperti Kristus, menjadi kemenangan manusia baru, jangan hanya para itu saja. Tapi dengarkanlah juga ajaran-ajarannya
seperti saya katakan itu tadi, tidak akan juga ada ajaran yang maka kita tidak akan lagi pelaku. Karena ada kutipan kitab suci yang lain, misalnya 10 orang gadis, 5 orang pintar, 5 orang bodoh, mereka gambaran ke-10-10-nya itu gadis itu, ibarat manusia ini, itu. Itu semua orang-orang telah menerima baptisan ke-10-10-nya itu. Semua telah membawa pelita untuk menerangi jalan hidupnya, tapi tidak membawa bekal untuk minyak pelitanya. Demikianlah kita sudah dibaptis, tapi pengetahuan-pengetahuan ajaran-ajaran tidak kita masukkan dalam hati kita. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan, aku tidak mengenal engkau, walaupun kita sudah dibaptis. Seperti halnya 10 gadis sekitar 5 orang pintar, 5 orang murid tadi tadi. Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Bayangkan, maukah kita seperti itu? Makanya ikuti ajarannya, ikuti perintah-perintahnya, maka kita akan dikenalnya. Semoga saja saudara kita yang kita doakan pada malam hari ini menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Semoga.